Usai pemeriksaan secara intensif, polisi menetapkan seorang kakek sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap seorang gadis di bawah umur di Tambora, Jakarta Barat. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara dengan jeratan pasal perlindungan anak. Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, pelaku pencabulan berinisial JH, seorang kakek 55 tahun, diperiksa penyidik Polsek Tambora. Pelaku yang bekerja sebagai juru parkir liar ini ditetapkan sebagai tersangka pencabulan gadis di bawah umur. Pencabulan terhadap gadis berusia 13 tahun ini terjadi di kamar kos di daerah Tambora, Jakarta Barat. Pelaku telah melancarkan aksi bejatnya terhadap korban sejak Februari lalu. Peristiwa ini terjadi diawali dengan laporan dari ayah korban bahwa anaknya telah menjadi korban persetubuhan oleh seorang laki-laki yang berinisial DJ alias Ujo, umur 55 tahun. Dari dasar laporan ini kemudian Polsek Tambora melakukan visum et repertum kepada korban dan pemeriksaan saksi-saksi. Alat bukti ini sudah cukup untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan di Polsek Tambora. Hasil pemeriksaan saksi, korban, dan tersangka mengakui bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini sudah terjadi dari bulan Februari 2023. Menurut orang tua korban, dirinya mengetahui anaknya menjadi korban pencabulan dari tetangganya yang tak sengaja melihat korban didorong dan dimasukkan ke dalam kamar kos. Anak saya didesak oleh ibunya. Akhirnya dia mengaku pada tanggal pada bulan Agustus melakukan pencabulan, itu pun dengan ada satu ancaman dan paksaan. Memang diiming-imingi uang. Nah itu yang saya dengar dari anak itu dan tetangga saya juga dan dari ibunya juga. Cuma itu aja. Kini pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan diancam 15 tahun penjara berdasarkan dua alat bukti, yaitu hasil visum korban dan keterangan sejumlah saksi.